ketemu meneh karo Sultan Musik karo Jika TV. Kita berada di mana, Lur? Kita berada di Pasar Sabu Kuntilan, Lur. Oke, check it out. Oke lah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah proses perawatan sapi ini jenisnya sim. Halo Pak Danuri. Halo. Halo Pak Danuri. Ya, ini sengaja datang di Pasar Muntilan hanya untuk mengekspos sapi ukuran jumbo, Pak. Nah, ini sini sapi limusin, Lur. Nah, ini kelihatannya si Pegon ini. Dan ini adalah si Pegon. Ini adalah proses penurunan sapi dari Pasar Hewan Muntilan, Jawa Tengah. Tepatnya pada tanggal 30 Mei 2019. Ini proses seperti ini menunggu, Lur, masih, Lur. Jenisnya kelihatannya si Pegon ya. Oke, kita akan hanya bawa dua, Pak? Bawa 11. Oh, yang mana yang? Lagi diambili. Oh, lagi proses pengambilan, Pak? Pengambilan mobil, sekarang itu lupa, Pak. Jabat tangan dulu. Oke, Id Mubarak. Pak Santo. Ya, moga-moga laris, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya masih berada di Pasar Sapi Hewan Muntilan Jawa Tengah, yaitu pasar sapi yang terkenal dengan ukuran sapi jumbo. Dan ini sapi ini sudah laku terjual itu dengan harga 43 juta rupiah. Tapi kalau untuk beratnya saya belum tahu, Lur. Nah, ini milik Bapak siapa ini ya? Milik Bapak siapa? Bapak Asad. Serumbung. Serumbung itu mana, Pak? Tegal Randu. Serumbung itu Tegal Randu, masih Magelang? Iya, masih kok. Tegal Randu. Ini kalau boleh tahu belinya di petani berapa ini? Sudah mahal itu. Mahal. Sudah mahal. Enggak. Ya dapat untung ya. Dapat untung ya? Ya sedikit-sedikit lah. Yang penting laku. Perkiraan berat berapa ini, Pak? Hah? Beratnya berapa perkiraan? Hidup. Ya berat hidup. Enggak tahu. Enggak pernah. Ini kalau harga segitu 800 lebih ini harus. Nah, ini menang pecahannya ini. Menang dagingnya ditimbang hidup. Oh, menang dagingnya, Pak ya. Ini jenis limusin nih, Pak ya. Metal. Limusin ini, Pak. Yang limusin yang tengah ini. Limusin ini metal. Jenisnya metal. Oke. Ini mungkin beda pendapat. Kalau menurut saya ini limusin karena merah-merah atau merah ini. Udah pengalaman dagang berapa tahun, Pak? Menganu sama hewan ini? Ya, dagang sapi ini. Udah lama. Udah lama, Pak ya. 92. 92. Wow, 92.001. Ya berarti udah di 23 tahun ya, Pak ya. Oh, ini sapi ini terjual ya dengan harga 43 juta rupiah dari Pasar Sapi Muntilan, Lur. Oh, ini harganya memang fantastis. Keren. Ini fantastis, keren. Saya dulu timbang di Jogja, kok. Oh, tinggalnya di Jogja? Iya. Di mana? Di Abar Ketawang? Enggak. Anu, langsung di Batuar. Batuar. Keren. Di sini terkenal sapi Nampilan. Di sini terkenal sapi ukuran jumbo, Pak ya, emang ya, Pak ya. Dulu sapi ini Bapak punya, Bapak semua ini. Iya. Baru ambil lagi 3. Ambil lagi 3. Bawa 9. Ini baru 1 2 3 4 5 6, Pak ya. K
Kalau yang ini berapa, Pak? Yang dibanderol ditawarkan dengan harga berapa ini, Pak? Ini baru tawar 31, Pak. Oh, baru ada penawaran orang 31 juta, Pak ya. Tapi kalau ini sudah terbayar, Pak ya. Yang ini berapa juta, Pak? Kurang gemuk, Pak ya. Yang ini, Pak. Tawar 40. Belum dikasih. Wow, kalau ini panjang, Pak, ini, Pak. Kalau yang ini berapa juta ini, Pak? Bapak mintanya berapa ini? Ini duanya ditawar 76. Dua ekor 76. Ini 40, berarti ini 37, Pak ya. Ya. Lebih murah. Ini, Pak. Apa ini harga satu paket, Pak? Harga satu paket, Pak. Yang ini 37. Ini jenisnya limusin ini. Yang 37 ini limusin. Oh, ini harganya 37 juta jenis limusin. Itu 40 satu paket, ini 76 juta, Pak ya. Oh, ngeri-ngeri, Pak. Ngeri-ngeri punya Bapak ini. Yang itu berapa juta, Pak? Belum tawar ya. Belum tawar. Kalau Bapak perkiraan dijual dengan harga berapa, Pak? 43 juta. Ya, harganya memang fantastis karena hari ini jelang Idul Fitri. Ini puasa ke hari berapa sih? 25, Pak. 25, 26 ya? 25 ya? Nah, ini jelang Idul Fitri, yaitu H-5 ini, Lur. Ini sapi-sapi ini mulai dari harga 30 juta sampai 45 juta ini, Lur. Yang ini udah ada penawaran 43 juta, tapi bapaknya ini masih kekeh dengan harga 45 juta rupiah dari pasar hewan. Gimana, Pak? Ini tawar 44. Tawar 44, ya? Oh, oke. Okay. Ini tawar udah tawar 44, tapi bapaknya masih kekeh dengan harga 45 juta rupiah. Ini adalah harga yang fantastis, amazing untuk seekor sapi, karena saya sendiri baru punya sapi dan terlepas terjual dengan harga 35 juta. Oke, terima kasih, Pak, ya, atas informasinya. Selamat bekerja, semoga tambah sukses. Amin. Oke, Lur, ini adalah sapi-sapi dengan ukuran jumbo baru datang dari pasar hewan Muntilan, Lur. Kondisinya seperti ini untuk proses pengangkutannya. Halo, what's up, guys? Mas Cina. Salam ngaret, Lur. Nah, ini Mas Cina. Wih, mobil suruh mundurin, Lur. Oh, dan ini ada wow. Masih di sapi penggemukan, Lur. Nah, ini kita akan melihat kondisi proses penurunan sapi, Lur. Seperti apakah penurunan sapi untuk monster-monster dari pasar hewan Muntilan hari ini? Kondisinya seperti ini. Wow, ini ada jumbo ini. Limusin ya. Dan ini ada 2 ekor, 3 ekor, dan ini ada 3 ekor. Ini paling banyak di sini adalah jenisnya limusin. Wah, itu ada Marlboro itu. Itu jenisnya si metal Marlboro, kita fokuskan. Si metal Marlboro, Lur. Tapi kurang terlalu besar. Wow. Bapak ada ini kosong lagi. Ini sama lagi. Tinggal proses. Ini udah ada mau bangkel, Pak Tanto. Ini sekaligus ada 3 truk ini ya, 3 pick up bermuatan sapi dengan ukuran jumbo-jumbo. Harganya sekarang timbangan 50. 50, Pak? Wah, kemarin saya di Grabak itu masih 47 ya? Ayo, minggu kemarin, sekarang udah 50. Sekarang mau lebaran, tadinya udah jualnya 150. Sekarang per ekor 50 kilo ya? Per kilo ya? Iya, rata yang super tapi. Yang super dengan bobot berapa itu? Berat paling kayak 7 kintal ke atas. 7 kintal ke atas udah 50 ribu ya? 50. Kalau di bawah itu paling masih 47 rata-rata di sini. Di sini rata-rata 47 standar ya? Yang itu, yang sapi yang seteng-seteng. Kalau yang jelek yang 45, 44. Tinggal sapinya, timbangan pun tinggal. Tinggal sini sapinya, Pak. Nah, seperti ini. Empat berapa itu? Timbangan paling nggak ini ada
47. 47 ya seperti itu ya Pak ya. Tinggal kotak sapinya. Tapi kalau yang Wagyu Moera yang besar sampai 50 ya. Nah, ini adalah proses. Nah, ini 47 lebih ya. Ini adalah masuk bakalan nih, Lur.